Ya, ini sebagian peserta reuni sekaligus sawalan di kediaman Bapak Heri Purnomo beserta Ibu Nasika. Yang hadir cukup banyak. Ada termasuk yang tidak pernah hadir, hadir juga. Ya, yang kerudungnya pink. Ya, ini dulu waktu kita masih di MTS sudah sangat populer ya, dan cukup terkenal karena termasuk rada-rada artis gitu. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu antar kelas karena memang ini satu angkatan. Ada yang kelas A, ada yang kelas B, mayoritas kelas B. Ini ya ada kelas B, kelas E, macam-macam. Jadi yang hadir di dalam acara ini dua bulanan sebetulnya, tetapi karena ini pas sawalan lalu berkesempatan ikut hadir. Ini padahal ada Pak Ketua di dalam, Pak Sugeng. Ya mestinya kita bisa berdialog-dialog, tapi oke, ini insya Allah akan ada manfaat karena kita akan terus bertemu ya. Insya Allah dua bulan ke depan apapun acaranya nanti disepakati melalui grup. Dan tadi sudah didengar ada acara wisata religi. Ya, jadi saya akan menyapa tuan rumah ya, supaya tuan rumah menyampaikan satu patah dua patah kata. Ya. Nah, ini Bu Nasika yang cukup aktif di grup. Termasuk juga hari ini yang paling banyak pahalanya adalah Bu Nasika. Insya Allah. Karena beliau sudah berapa ekor lele yang dibantai oleh beliau. Ya, dan untuk menjamu kita. Monggo jenengan sampaikan gimana perasaan jenengan ya, setelah kita hadir di sini. Perasaannya senang, terharu. Bersyukur, terima kasih sama bersyukur sama Yang Kuasa atas apa ya? Udaranya cerah, alhamdulillah, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah kerso hadir di rumah kami. Semoga apa silaturahmi kita terus berlanjut, tambah erat silaturahmi kita. Amin. Insya Allah nanti berlanjut untuk yang 3 bulan ke depan di rumahnya Mbak Yumrotun di Dipan Borobudur. Ini menarik ini, kalau 3 bulan ya? 3 bulan ke kalau depan. Kalau sekarang bulan Mei berarti sekitar insya bulan Allah Agustus. Nanti sambil Agustusan gitu ya? Iya. Mana Bu Zoom? Ini idola saya dulu semua, dia nggak mau saya dekatin. Mana Mbak Zoom? Ya. Akhirnya saya dapat yang ini, yang dulu udah. Nah ini. Ini dia nih, hasil membantai dia keluar anak 6. Ya, ini anak yang ke-6, ini anak yang ke-5, itu anak yang ke-3. Mana? Oh dia. Udah agak ngambek ke sana karena udah ke sorean, tapi oke. Mana Mbak Zoom? Nanti persiapan untuk menyambut kita. Ya, Mbak Zoom ini Dipan, dan insya Allah nanti kalau bisa bergabung bisa ketemu ada Mbak Halim, kan deket Mbak Halim ya? Iya, nah, mudah-mudahan. Gimana Mbak Zoom, jenengan itu baru ketemu ini? Sama ya kan? Siapa maksudnya? Ya, maksudnya enggak, kalau sama grup sudah bergabung lama. Bukan, yang tapi kemarin saya lihat foto jenengan memang ikut hadir di acara makan-makan di Ngerasik gitu ya? Iya. Iya, kalau makan memang biasanya hadir beliau. Kan nomor satu. Sukanya makan yang indah-indah. Ya, di sini ada Mbak Zoom. Ini namanya Zoom siapa jenengan? Zoom Rotun. Ah, tapi yang sebelah sini ada Zoom yang satu lagi, mohon maaf. Oh, ternyata beliau nggak mau karena tadi anaknya sudah membantu menyoting ya. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita, Pak Sugeng. Saya juga mohon pamit kepada Ibu Nasika. Ya. Saya mohon pamit keluarga dan juga mungkin teman-teman. Saya tidak bisa mewakili teman-teman karena barangkali ada yang masih mau di sini. Ya. Saya mohon pamit. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Irfan yang sudah kerso hadir jauh-jauh dari Jakarta pas silaturahmi ke tempat di Borobudur, udah ngelegakan silaturahmi ke gubuk kami. Terima kasih atas kehadirannya. Jih, matur suwun. Kula nyuwun pamit, terima kasih semua teman-teman. Monggo ayo, Dik. Rasah terlalu asik nang ngene malah jadi oleh bojong ini meh.
Matur suwun, matur suwun. Jangan kayak gitu ngomong. Nggih, nggih Bu Sisina. Monggo sedaya mawon kula nggih pamit. Assalamualaikum. Pak RT, jenengan sekedap kula matur-matur. Alhamdulillah niki kula saged sowan jenengan. Insyaallah mangke pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa hadir lagi. Amin. Saya mohon pamit, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Ya. Nggih. Saya cuma bisa apa menyampaikan sugeng kundur, semoga selamat sampai di rumah dan berjumpa lagi dengan keluarga. Dan mohon maaf mungkin dalam penyajiannya kurang berkenan, cuman lele saja. Ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini akan terus berlanjut untuk kedepannya lebih eksis seperti itu. Hanya seperti itu, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Pamit riyin nggih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangke nyuwun nomor HP nih di grup. Okay. Kapan-kapan pesen tahu. Oke. Okay. Lah ternyata kayak kenal Pak Hasim, kenal kan wong depan kabeh. Sing loper tahu pong. Nggih. Monggo nggih, nggih. Nggih. Monggo, monggo, monggo. Monggo Pak RT, monggo. Nggih. Assalamualaikum.